Assalamualaikum guys, piye kabare guys, apa itu? Oke guys, saat ini saya berada di Jailolo. Jailolo itu mana? Dekat Ternate lah. Dekat Ternate ya. Oh, dekat Ternate. Iya. Berapa jam perjalanan dari Ternate ke Jailolo? Sebentar, sejam kurang dikit lah. Ya. Di situ kita nggak nyampe pelabuhan nih, jadi di charter ke kapal ini, kapal apa, Pak? Speedboat ya. Bapak di sini anu Pak, lagi acara apa ini Pak? Acaranya ikut berlayar aja lah kita. Oh, berlayar. Kita cuma anu. Nah ini guys, indah guys, indah sekali guys. Yang seru yang dari pagi tuh. Dan gunung sini ya tuh masih setengah sunrise gitu, cakep. Iya ya. Gunung-gunung itu kena awan. Oh, ini sudah siang ya. Ini di atas kapal Dorolonda guys, jadi tidak bisa sandar. Kenapa tuh nggak bisa sandar? Wah ini. Apa ini terlalu cetek gitu? Dangkal. Bisa jadi dangkal mungkin. Lagi ini berarti apa? Surut namanya? Surut. Bukan, memang alurnya. Memang ini ya cetek aja ya. Bukan. Tempat apa? Tempat muternya mungkin dangkal, banyak karang kan. Mungkin saya juga bukan penduduk sini masalahnya. Gak nyoba nyelam dulu biar lihat gitu. Wah, saya nggak bisa berenang guys. Ayah, udah pelaut nggak bisa berenang. Guys, proses nih guys, proses penumpang turun ini guys. Sinyal aman Pak, sinyal. Indahnya pulau Jailolo. Masih alami nih guys, masih banyak tanah kosong. Yang mau ngapling ke sini. Oh, ninggalan tuh. Ini kayak nyebrang ini gue sebatik. Sebatik. Iya, tapi bawa motor gue taruh di depan itu kan. Diket. Wah, speed gue tadi lumayan gitu, gila gue. Miring-miring bodo amat gue. Yang penting nyampe gue. Tuh, nampak. Keren ya, indah. Iya, kalau disana gak tau gue apaan. Ini kalau kayak gini naruh cangkar gak deh? Apa cuma berhenti diem bisa gitu? Oh, berlaku cangkar. Lekut cangkar. Proses turun penumpang guys di Jailolo. Nanti cek itu sangiang kalau tanggal berapa ya? Kita ingat tanggal 15, mana sangiang kita wai? Tidak mesti kau mana kapal ini pulang? Sama istilah daripada. Wah, ini kapal apa ini? Kapal patroli. Ya. Sampai besok, jadi sahabat malam. Besok semua pergi. Ini lebih pagi,
Oke guys, demikian hirup pikuk penumpang turun di Jailulu dengan KM Doro Londa guys. Semoga terinspirasi guys. Pertama saya ke Jailulu berlibur. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.